aku udah lama gak naik sepeda guys, jadi masih kagok tuh jalan deket-deket. Ada gue di belakang. Ibu Deka. Serba 100 ya. Halo girls, di video kali ini aku mau belanja makeup lagi, tapi belanja makeupnya bukan di tempat kemarin, kita bakal ke tempat serba 100 yen. 100 yen itu kurang lebih 10 ribuan atau 12 ribu, aku kurang tahu. Pokoknya 100 yen. Jadi nanti kita bakal cari foundation, eyeshadow, blush on, pokoknya segala-gala makeup aku bakal beli di situ. Apakah serba 10 ribu itu cukup bagus untuk di muka kita? Kan kita nggak tahu. Langsung aja kita OTW dulu. Jadi ini nanti videonya bakal kepisah sama video makeupnya. Kalau kalian pengen ngelihat makeupnya, tungguin aja besok, oke? Okay? Ini sekarang kita OTW dulu naik sepeda. Aku sepedanya yang mana? Gue yang ini, Aku ini. Ini sama Deka ini. Hah? Iya boleh. Tapi ini yang kemes ya? Enggak, ya, semuanya udah dipompa. Ah, dipompa. Aku yang blue. Pompa di sini gratis, cuy. Emang iya? Iya. Lu yang mompa kemarin? Kemarin Egy mompa pas jalan sama gue. Suami aku udah pulang. Maksa. Suami aku udah. Suami aku udah. Dia ngomong wota, aku kirain wota. Water. Katanya water, tinggalan. Wota. Wota, jaga tempat lapan dong. Aku mau syuting dulu. Oke. Dia suami aku. So, aku belum sama dia. Enak gak ngejimnya? Enak. Iya. Sepi. Jangan ditutup. Hah? Apa sih? Mau pergi? Iya. Besok aku mau pakai ini aja. Kesana, deket. Hah? Ya? Deket banget, 2 kilo. Ya 2 kilo mah deket bang. Gue aja pengen jalan tapi kayak mager gitu, udah agak capek. Ya udah kamu mandi, terus sarapan. Abis itu kita pergi, mau pergi kemana? Mau yang beli sepeda? Beli sepeda. Ngapain beli sepeda? Gimana itunya? Gue aja 6 kilo gak berasa bang, naik sepeda. Yang mana yang kempes? Yang ini ya? Udah di pompa. Udah di pompa semua ini. Ini masih kempes. Kok kempes lagi berarti bocor halus. Cepat banget tuh ngomong. Kita mau beli yang beli sepatu itu. Itu di mana? Ya udah. Kamu mandi sih. Terus itu ya. Sekarang ini ke mana sih? Belakang lah. Ininya kak kuncinya. Itu kunci ada kuncinya. Tuh. Tendang dulu ke belakang. Nih, yang ini tendang. Kamu mau ke mana? Mau ke 100 yen. Ke sana dekat stasiun. Kenapa emang? Ketiga. Iya. Iya. Ini kan sepeda. Iya. Kan enggak boleh boncengan. Dadah. Ya. Hai. Hai guys. Aku udah lama enggak naik sepeda guys, jadi masih kagok tuh jalan deket-deket. Ada gue di belakang. Ibu Deka. Di sini naik sepeda enak guys, soalnya udaranya adem. Tapi kalau musim panas juga mungkin kayak di Indonesia kali ya. Cuman karena hawanya enak, jadi naik sepedanya juga nggak berasa. Padahal kita nih jarak dari rumah ke 100 yennya itu sekitar 1,5 kilometer gitu deh. Udah kita OTW dulu guys, kasihan ibu nanti jatuh. Ngapain sih ini masih aja? Bapak buat. Udah guys. By the way guys, waktu kemarin kita kan pertama kali naik sepeda, kita boncengan. Ternyata pas kita instastory banyak banget yang ngebilangin katanya di Jepang itu nggak boleh berboncengan naik sepeda. Pantas kita tuh ngerasa pas kita naik sepeda boncengan itu tuh diliatinnya sinis. Kita kira tuh kayak, ngapa lu ngeliatin kita? Mentang-mentang kita bukan orang lokal gitu. Ternyata emang nggak boleh. Dia juga nggak ngasih tahu. Kira mau boleh-boleh aja. Deka ngomong mulu. Tahu ngomul. Sorry, kita kesalahan. Kesalahan gimana? Kita kesalahan guys. Kita kesalahan. Banyak salahnya. Ini waste-nya. Waste-nya ini. Google Maps-nya
aneh. Lu pantas waktu itu gue nanyakan ke lu, kok nggak ada jalunya ya? Iya. Ternyata emang nggak boleh. Ini guys, nggak boleh boncengan. Makanya dia nggak sediain jalu. Terus di sini kalau misalnya kita mau isi angin, katanya gratis. Iya. Free. Iya. Free. Kalau di Indonesia mah diduitin apa aja ya? 1000. Ya cuman kan kalau di Indonesia mungkin karena negaranya belum maju, jadi ya apaan aja harus diduitin. Kalau nggak dapet duit kita, ya kan? Iya. Duit dari mana negara kita? Ini kita dinginnya kayak gimana ya? Coba berapa derajat? Kayak dua kalinya puncak kayaknya nih. Berapa derajat kita lihat ya guys. Feeling aku sih 13. 10 sih feelingnya. Enggak sih, kata gue. Aduh. Oh iya 10, 11. 11. Sekarang hari ini full bercahaya, bercahaya, cerah. Cerah. Full shining, spearing, splendid. Enak guys, di sini juga sepi. Udah guys, okay. Kita OTW dulu. OTW dulu. See you on store. Oke guys, kita udah sampai di tempat serba 100 ya. Nah ini di sini sebenarnya bukan cuma makeup aja, tapi ada kayak peralatan rumah, peralatan nanem-nanem, pokoknya banyak banget. Kita langsung masuk aja, kita cekidot, cekidot. Ada apa di dalam? There he is. Oh ini lipstick nih, lipstick bor, velvet liquid rouge. Wis, bukan main. Kecil banget ini, bisa dibawa traveling tuh, ya kan? Kita beli warna ini. Warna ini. Ada lip tint juga guys. Oh ini ada lip gloss. Ini jelly lip tint. Aku mau beli jelly lip tint. Ini seru kayaknya. Terus abis itu, ini eyeshadow cair. Eye gloss namanya. Bisa beli warna apa ya? Warna ini aja coklat nih. Warna coklat kita beli. Terus dia juga ada eyeliner pensil gitu yang bisa kita pakai buat di bawah mata. Ya udah kita beli. Lanjut kita ke ini apa nih, Faction Color Lipstick. Oh ini kayak base lipstick gitu sih kayaknya, nggak mau, nggak suka. Mencarung tangan buka dulu ya. Lalu ini nih, ini foundation kayaknya nih. Fondi primer. Ini primer. Oh iya nih beneran primer stick, lucu banget. Ini kita ambil 10.000 guys, tak kocak. Terus ini apa lagi nih, stick foundation kita beli juga, warna light beige. Ini apa, pink shimmer kita beli juga. Semuanya aja. Ini blush on kita beli juga. Terus apa nih, ini eyeliner nih guys, eyeliner kita ambil juga. Lanjut alis, pakai alis nggak kita? Terserah yang make up. Galak guys, nggak usah tanya deh kita, pakai deh, pakai ya nih. Terus abis itu ini ada liquid foundation juga, nomor 02 sama 01, aku ambil yang 02 aja. Terus ini juga ada blush on, tapi blush on yang ini lucu sih. Ya udah sesuai hati. Nggak mau ada shimmernya, aku nggak suka blush on yang ada shimmer, splendid, splendid. Berarti nggak lucu dia. Nggak lucu. Lanjut kita ke apa lagi? Ini concealer nih ya? Serius, concealernya ini apa yang tadi? Yang ini aja deh, kan tadi. Tuh kan aku sering diomelin guys, aku nggak suka. Taruh lagi. Lo sabar Nu, kalau nemenin Nu. Nu juga ini suka ngomel orangnya. Maskara. Tadul blush on, ini eyeshadow ada lagi. Banyak tuh. Nih, eyeshadow-nya langsung banyak. Terus ada juga yang modelannya gini. Oh itu belum tuh. Tinggi-tinggi banget, ya? Belum pernah nih. Warnanya yang gini aja deh, yang agak-agak gray. Banyak orang. Iya, pakai. Udah sampai habis tuh. Lucu ya. Abis itu, ini brow mascara. True. Ya, brow mascaranya warnanya gini tapi. Yang sebelahnya aja mending enggak. Enggak usah pakai ini ya, ini aja nih. Mascara beneran aja. Kita ambil long type. Ini apa nih? Alis. Alis juga. Wih, waterproof loh. Tuh, dikasih air. Waterproof katanya. Ini apa? Color mascara. Wah, harus sih. Kita masukin ke barang-barang aneh. Ini nanti aku bakal bikin barang-barang aneh yang ada di Jepang. Beauty make up yang aneh-aneh. Beauty make up freak. Iya, yeah, nanti kalian tungguin aja videonya. Nih aneh nih. Nih juga aneh nih. Mana? Nih. Nih. Aneh. Aneh. Oh, bedak dong, bedak. Nih bedak warna kabur. Natural nih. Ini emang bedak. Iya, tapi enggak ada case-nya loh. Ini begini dong. Iya, itu aneh mana? Kecilannya, kotaknya. Kotaknya. Itu tuh kali bawah. Iya kali nih, ini kotaknya nih. Kita samain aja mereknya. AC Make Up. Ini kali ya? Bukan dulu nggak bisa. Nggak bisa buat. Bisa bisa. Nggak bisa, ini ada plastiknya. Udah beli aja dulu deh. Ini belum. Moisturizer. Ini gel cream.
Krim, obat muka. Apa nih deep moisturizer, gel cream. Itu pelembab, nggak ada pelembab. Ini pelembab ini. Bisa tuh. Bisa. Bisa kali. Ya, kok kali. Gak usah deh ini. Takut. Ini apa nih, kolagen? Royal jelly. Kolagen buat apa itu? Hyaluronic acid tuh. Itu buat apaan, Kastoka? Hyaluronic acid itu bagus buat bekas jerawat sama mencerahkan kulit. Biasanya ini cuma ada di moisturizer, terus apa kandungannya itu sedikit. Nah, kalau ini kayak ekstraktornya gitu loh. Biangnya lah. Biangnya 10.000, enggak meyakinkan. Takut. Ah. Eh, kita pakai bulu mata dong sekali-sekali make up. Bulu mata tuh, yang jigrat. Yang natural, mana yang natural? Itu mah kan. Ya, seitrit gitu dong. Mata mereka kan seitrit. Ini aja nih. Kasih lem bulu, mana lem bulu? Ini. Double eye, bukan. Double eye. Ini. False lash glue. Nah. Nih, apa namanya tuh? Beauty blender, pons. Enggak usah. Enggak punya. Aduh, sorry. Pondek bulu. Enggak ada. Ih, bawa tes kan, Kak. Ini aneh loh. Hah? Bawa tes kan? Bisa nyekes ya? Iya. Ya udah bisa bawa kayak ini. Metal styling. Buat ini bibir. Apa sih nih? Aku tuh belum ke highlighter. Highlighter. Astagfirullahaladzim, mana bisa kita lupakan highlighter. Oke, kutek aja mau. Ye, Deka. Eh, highlighter udah ini pink shimmer. Udah kayaknya sih ya, enggak ada lagi ya? Udah. Ini belanjaan kita, guys. Ya. Dibeli. Total berapa nih? Enggak tahu, orang cuma 10 ribuan. Coba hitung. Enggak, udah enggak usah pakai ini. Pas bayar enggak usah ya? Iya. Takut soalnya kan dia di sini tuh bahaya. Hayul. Dan udah mau bayar. Oke, guys, kita udah selesai belanjanya. Nih, udah aku beli semua. Ternyata dia ada pajaknya. Jadi per barangnya itu harganya jadi 110 yen. Berapa tuh? 15 ribuan lah kira-kira. Tapi lumayan loh. Kos kaki 15 ribu. Di Jakarta juga ada sih, kayak di pasar-pasar ya 15 ribu. Blush on 15 ribu. Nanti kita cobain aja deh pokoknya ya. Kita pulang dulu. Berarti video ini, vlog ini sampai di sini dulu. Segitu dulu video aku hari ini. Kalau kalian mau nonton video aku yang review makeup-makeup ininya, kalian bisa langsung nonton aja besok, nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku. Oke? Okay? Buat kalian yang belum subscribe channel Indira Kalista, belum bergabung sebagai Family Star Squad, kalian bisa langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di bawahnya. Tungguin video review aku, oke? Okay? See you!